Reski Muhammad Al-Fajar, Seloka, Pangisan Kali Martapura. Sajak untuk Kali Martapura yang teraniaya. Sudah silam kiranya, kutapaki tepian hulu riaknya. Sudah terlampau kemungkinan kujejaki pesisir hilir denyutnya. Hanya tersisakan rakit-rakit bambu rimpang dan jukung-jukung gombis tertambat gamang menyepi di ujung senja bahari. Tak ada lagi kutatap kelotok hilir mudik membawa bungkalan hingga lanjung butah sampai cupikan. Berisi hasil kebun, tanah belukar dan ladang huma, sekadar mengurai harum talipuk harapan, menumpah takziah mimpi orang-orang hulu Saka. Tentang mitos galuh-galuh bermandi kuning, kecipak Kali Martapura tak pernah pulang ditelan cendekiawala. Oh, Kali Martapuraku, cermin kearifan suku dalam menganyam purun zaman, mencengkam akar penghidupan bagi juriat bantaran Kali Martapura, mempertahankan warisan para punggawa dan ritus Nini Datu, meski kini kota menjadi nestapa dan sungai teraniaya. Di glamor malam menjajakan perih, sakit, jerit, isak, dalam gempita pinggiran Kali Martapura. Menjelma santan tangisan di perah, kenotkah sungai Kali Martapuraku, nyanyian riak sangsaiku menghunus cabik berai dan kirai kilau jambrut banua, menoreh luka batang banyu di bawah kemawan hitam nan sungsang. Alahai Kali Martapura, membabat liang luka tubuh kalinya, tertikam perang maya modernisasi dan humbalang intimidasi. Tembang japin rintihan dan bebangsai lapar pinggiran kali, selalu bermeditasi di petilarahan perutnya. Anak cucu kita hanya dapat bertanya pada air mata leluhur yang porak-poranda, menetes di darah kambang Tigarun. Di tepian Kali Martapura, 30 Juli 2013.